Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Laisen, Magister Agama, memastikan akan melakukan safari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di 3 kabupaten kota di Provinsi Maluku sejak tanggal 13 hingga 17 Oktober 2022, yakni di Namleya Kabupaten Buru, Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dan di Kota Ambon, ibu kota provinsi. Dalam rekaman video berdurasi 41 detik yang viral di media sosial, Ustadz Abdul Somad mengatakan akan melakukan safari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Maluku bersama dengan Ketua Yayasan Ar-Rahman Ambon, Al Habib Rifki Al Hamid, Sarjana Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang ada di Ambon, insya Allah catat baik-baik tanggalnya, insya Allah. Saya bersama Sayyidi Al Habib Rifki Al Hamid tanggal 13 sampai 17 Oktober tahun ini 2022 dalam rangka safari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di 2 kabupaten, satu di Kota Maluku yaitu Kabupaten Buru dan Namleya, Kabupaten Maluku Tengah, Masohi, dan Kota Ambon. Mari raih keberkahan Maulid, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapkan infak terbaik untuk umat, untuk pondok pesantren, untuk tahfiz Quran. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id.